Selamat datang kembali di channel Mekanik List. Di video ini saya akan sharing tentang diagram PLTS untuk panel seri dan panel paralel. Oke ya, di video yang lalu saya sudah bikin video tentang diagram dasar PLTS. Nah, kemudian sekarang kalau untuk diagram paralel atau seri itu bagaimana? Untuk diagram paralel dan seri solar panel itu pengaruhnya cuma ada di kabel ini, kabel dari solar panel ke SCC. Nah, di sini diagram dasarnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini diagram untuk dari jika di seri ataupun paralel. Jika pemasangan secara seri, kemudian yang ini pemasangan secara paralel. Cuman perbedaannya cuma di bagian solar panel saja. Nah, oke, untuk diagram ini diagram dasarnya ya. Kemudian ini untuk yang paralel, kemudian ini untuk yang seri. Perbedaannya adalah di bagian ini saja, teman-teman. Jadi kalau seri, teman-teman hubungkan positif dan negatif, negatif dan positif solar panel ini kita hubungkan, kemudian keluarnya langsung ke SCC. Kalau yang paralel itu kita gabungkan dulu positif, 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 positif gitu, negatif dengan negatif disambungkan, baru kabelnya ke solar panel. Nah, untuk yang paralel ini teman-teman bisa bikin ini satu kabel gitu langsung masuk SCC, kemudian dari yang panel kedua satu pasang kabel lagi ke SCC, nanti ketemunya di bagian sini di SCC itu bisa, atau mau digabungkan dulu di bagian ini, maksudnya di atap ya, atau di dekat SCC, di dekat solar panel, digabungkan dulu yang positif positif, negatif negatif, lalu pakai satu kabel lagi ke SCC, itu juga bisa. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Kemudian untuk tadi ya, untuk di sini ya, kalau paralel itu kan ampernya yang tambah, jadi otomatis kalau teman-teman menggabungkan dulu di sini di atap, kemudian baru disambungkan satu pasang ke solar panel, itu kabelnya harus memiliki rating yang sesuai, karena nanti ampernya pasti lebih besar. Kalau untuk ini ampernya tidak bertambah, cuma tegangannya saja yang bertambah. Ini misalkan ini 100W × 2, jadi 24 volt. Oke, jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti video-video di channel ini, dan mungkin cukup. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan.